The aspirations of the people soar high above the sky's limit. Just like the innovation in communication technology that knows no boundaries. Interaction between people has expanded enormously. Technological development has succeeded in transforming imagination into reality, connecting individuals and institutions more closely in ways. Remember the music. Teknologi ini sudah ada di tahun 2000-an dengan munculnya teknologi berbasis wireless yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Para pengguna internet di Indonesia sudah mulai melihat peluang dan keuntungan menjadikan broadband sebagai media komunikasi internet utamanya. Pada bulan Januari 2008, Dr. Kes Herji, Deputi Presiden Direktur PT Indosat Tbk, mengungkapkan key strategic initiative untuk beberapa tahun ke depan. Dan Indosat menyadari bahwa untuk sukses dalam industri telekomunikasi yang sangat kompetitif ini diperlukan akselerasi rencana ekspansi dan inovasi. Oleh karena itu, Indosat sangat fokus untuk menjadi market leader di wireless broadband and service. Kemudian, strategi apakah yang Indosat akan lakukan untuk menjadi market leader dalam industri teknologi broadband? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan terhubung dengan Cica di studio. Silakan Cica. Terima kasih rekan Sandra. Topik kita kali ini akan membahas mengenai bridging the digital divide. Di sini telah hadir Bapak Yuda, Bapak Simon, dan Bapak Reno. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Pertanyaan saya pertama, saya akan tujukan kepada Bapak Yuda. Menurut pandangan Anda, bagaimana perkembangan dunia telekomunikasi, khususnya kebutuhan akan internet di Indonesia? Jadi begini Mbak Cica, kalau kita lihat penduduk di Indonesia kan sebanyak 230 juta jiwa lebih, dengan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari sisi itu saja, kita bisa tahu bahwa potensi market di Indonesia itu sangat besar sekali di sini. Nah, kalau kita lihat dari sisi lain, kita lihat saja yang namanya pengguna internet di Indonesia, dari tahun 2007 sampai dengan 2008, itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari sekitar 20 juta pengguna internet, naik sebesar 5 juta menjadi 25 juta. Dan prediksinya lagi di tahun 2012 bisa mencapai sekitar 30 atau bahkan 60 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu juga, sebetulnya Indonesia ini sudah sangat membutuhkan yang namanya internet dengan akses yang cepat. Baik, beralih ke Pak Simon ya Pak. Jika Anda sebagai pakar ekonomi nih Pak, bagaimana perkembangan sektor industri telekomunikasi di Indonesia dilihat dari sisi ekonomi? Sebetulnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yuda gitu, mengenai skop pasar daripada telekomunikasi itu sendiri. Sebetulnya memang telekomunikasi daripada negara Indonesia ini sangat besar potensinya gitu. Dan sebenarnya kalau memang ada kesempatan untuk perkembangan, baik itu dari sisi infrastruktur ataupun juga mungkin ada investor juga yang membantu gitu masuk ke dalam ini, itu negara ini asumsinya telekomunikasi akan sangat besar berkembang gitu. Tapi kalau kita lihat ini ada masalah di sisi lain gitu. Kalau kita lihat di dalam Eropa dan Amerika itu kan ada sedang ada resesi ekonomi gitu. Nah,
kita masih belum tahu secara konkret pengaruhnya mereka itu terhadap negara kita apa gitu. Tapi kalau sampai ada pengaruh itu, maka pertumbuhannya sendiri dalam sisi bisnis daripada telekomunikasi ini pasti akan terhambat gitu, karena itu pasti akan membawa pada pertumbuhan ekonomi yang lambat gitu. Baik, sekarang kita telah terhubung dengan Bapak Verus di Jakarta melalui video call. Bapak Verus, jika Anda sebagai perwakilan dari government, sampai sejauh manakah dukungan pemerintah dalam hal perkembangan broadband di Indonesia? Pemerintah jelas sangat mendukung ya program pengembangan telekomunikasi termasuk karena broadband sebagai faktor pembangun suatu hal yang penting untuk kemudian pemerintah baik di bidang atau ekonomi dan untuk memperkenalkan layanan seperti government, e-learning, telemedicine ataupun lain-lain yang lainnya penting bagi masyarakat, terutama mereka akan mendapatkan akses yang lebih tepat terhadap yang dapat aktivitas ekonomi. Apabila dari pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi, dia kenaik 1% penetrasi perbandingan dalam berkembang di Indonesia akan memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 38% lebih tinggi dari sekitar atau dan tentunya pemerintah sendiri bahwa masalah untuk perkembangan berbagai adalah kendala utama dari infrastruktur. Maka dari pemerintah sejak awal atau pemerintah telah mengambil beberapa inisiatif untuk meningkatkan fasilitas broadband dengan dibuat program pembangunan jaringan satelit di Palaparing. Program ini prioritaskan untuk jaringan di bagian timur. Hal ini juga pertimbangkan untuk memperkenalkan sekitar 2 fungsi seluruh dan 440 kabupaten untuk internet di seluruh negara. Karena sebelah pulau-pulau sedikit atau berkira-kira komunikasi ini harus diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah mengusulasi mengumpulkan pusat ke sebagai 0,75% dari pemerintahan kotor operator. Dana ini diperlukan dan untuk menghubungkan dan kemudian memperkenalkan layanan internet pada Indonesia pada tahun 2020. Ide pemerintah adalah bahwa dengan teknologi operator baik suara, komunikasi, data harus terjadi di desa di Indonesia pada web nah. Dan broadband dan perkembangan broadband dengan demikian dapat direspon secara bersama. Usaha ini dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan delta frekuensi 2,4 GHz yang memungkinkan untuk penggunaan lebih luas dari seluruh negeri. Pak Simon, Pak Verus tadi mengatakan bahwa kenaikan tingkat penetrasi broadband di Indonesia ini akan memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah perkembangan teknologi broadband di Indonesia ini memang akan mendongkrak pertumbuhan GDP di Indonesia? Ya, kita asumsikan resesi di pada Eropa dan Amerika itu tidak sampai pada Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang di tahun ini sendiri pertumbuhan Indonesia sudah GDP-nya sendiri sudah semakin membaik. Gitu. Kalau kita lihat sekarang mencapai sekitar 6% daripada GDP itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat ini sisi ada dua sisi yang bisa kita lihat itu. Perkembangan daripada GDP sendiri pasti akan membawa perkembangan ekonomi daripada masyarakat, di mana mereka pasti akan mempunyai satu buying power yang akan lebih baik dan itu akan menjadi peluang yang sangat besar bagi masuknya broadband, teknologi broadband ini sendiri gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, perkembangan dari teknologi broadband ini sendiri pasti akan mendongkrak lebih lagi gitu. Mendongkrak daripada GDP ini sisi yang lainnya. Karena kalau kita lihat, perkembangan dari bisnis itu sendiri sangat bergantung daripada komunikasi. Semakin baik komunikasi, maka jalur komunikasi baik itu pada luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri gitu. Kalau kita lihat, negara Indonesia itu kan negara yang kepulauan, yang kalau kita lihat, komunikasi sangat penting sekali gitu. Begitu komunikasi terbuka dengan sangat baik ke infrastrukturnya, jalurnya gitu yang sudah
sangat baik, itu akan membawa bisnis itu perputarannya pasti akan lebih baik gitu. Kalau kita lihat orang-orang akan lebih dibawa-bawa, didongkrak dari segi bisnis manapun, mungkin dari segi pariwisata, kalau kita lihat mungkin di tempat-tempat tertentu bisa terekspos, atau tempat-tempat yang potensi pariwisatanya besar, atau juga bisnis dari antar pulau gitu, misalkan dari satu pulau punya satu keunggulan di dalam produk apa pulau lainnya, ataupun juga terjadi ekspor impor gitu, kalau kita lihat dengan pihak luar, negara luar gitu. Nah, hal itu pasti akan mendongkrak daripada GDP negara ini. Baik, terima kasih Pak Simon. Kembali lagi kepada Bapak Yuda, menurut Anda apakah broadband ini akan menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa depan? Dan kita tahu bahwa banyak sekali pemain-pemain broadband ini di Indonesia. Apakah ini juga akan berdampak positif bagi para pelanggan telekomunikasi di Indonesia? Bagaimana menurut Anda? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya ya, kalau kita lihat bagaimana yang namanya peningkatan pengguna internet di Indonesia itu meningkat sangat cepat ya. Itu kan bisa dikatakan dengan kata lain lifestyle kehidupan di Indonesia ini sudah berubah. Anak-anak sudah mulai mengenal internet, mulai kecil, bahkan anak balita saat ini itu sudah bisa main internet online sampai dengan usia ya mungkin usia remaja itu masih banyak yang aktif lah. Dengan adanya pemain di dunia broadband di Indonesia, maka itu akan membuat kita mempunyai banyak pilihan untuk menentukan siapa yang akan kita gunakan gitu. Dan dengan adanya itu, para pemain akan mulai meningkatkan kualitas dia, bagaimana dia melayani para pelanggannya dia dengan baik, sehingga dia dapat memberikan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif gitu, Mbak Cica. Baik, Pak Renold. Jika Anda sebagai Direktur Indosat, kita ketahui bahwa Indosat ini adalah salah satu pemain yang cukup besar di Indonesia untuk industri broadband gitu ya. Nah, apakah menurut Anda pemain dengan banyaknya bermunculan pemain-pemain broadband di Indonesia ini akan berdampak positif bagi bisnis usaha telekomunikasi di Indonesia? Ataukah itu akan berdampak negatif mungkin karena Indosat menjadi semakin banyak pesaing? Bagaimana menurut Anda? Sebelumnya saya ingin menanggapi pernyataan Bapak Yuda. Tadi beliau bilang bahwa semakin banyak pemain, mereka akan berusaha meningkatkan kualitas tapi dengan harga yang kompetitif. Itu menurut saya sulit dilakukan. Dimana kita biasa meningkatkan kualitas, kita menekan harga. Nah, berhubung pertanyaan Mbak Cica tadi bilang, apakah berdampak positif atau negatif? Menurut saya sedikit berdampak negatif untuk para pelanggan, karena pasti kita para pelaku usaha, pelaku bisnis, untuk mendapatkan harga yang kompetitif sehingga dipilih oleh konsumen, kita akan menekan kualitas. Dan jika kualitas itu turun, maka konsumen sendiri akan kecewa. Perlu digarisbawahi pada saat ini, harga kurang menjadi prioritas bagi para konsumen. Mereka lebih ingin koneksi yang lancar, cepat, tidak ada, misalnya kalau kita lihat YouTube tidak ada buffering. Nah, itu harus dibutuhkan kualitas yang mumpuni. Begitu Bapak Yuda menurut pendapat saya. Jadi begini Pak Herod, sebetulnya pelanggan itu sudah tidak lagi mempedulikan yang namanya siapakah Anda. Yang penting Anda bisa ngasih harga murah dengan kualitas yang paling bagus, itu yang pasti akan dipilih pelanggan saat ini. Nah, itu maksud saya, kalau misalnya kita ngasih harga murah, kita memberikan harga murah, secara nggak langsung kita akan berusaha menekan kualitas yang kita berikan kepada konsumen. Memang seharusnya dengan harga yang murah, kompetisi kualitas juga harus baik, tapi itu akan sulit dilakukan. Nah begini, sebetulnya memang akan ada impact yang saling bertolak belakang ya, antara kualitas dengan harga ya, karena kita mesti menekan cost tapi meningkatkan kualitas. Mungkin saja memang yang namanya perusahaan ingin untungnya itu gede ya, gimana cost-nya itu kecil dan revenue-nya tinggi. Tetapi kalau kita dari sisi pelanggan, saya sebagai pelanggan, saya akan memilih yang memang siapa yang bisa harga paling murah dengan kualitas yang bagus. Let's say kualitas itu mungkin bukan cuman hanya yang namanya kecepatan, tapi mungkin bisa layanan after sales. Layanan after sales, bagaimana cakupan wilayah. Cakupan wilayah itu juga sangat penting untuk saat ini, karena kan kita bisa tahu
Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di Pulau Jawa saja gitu. Baik-baik, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Pak Simon, bagaimana Anda menanggapi pernyataan Bapak Yuda dan Bapak Renold dilihat dari sisi ekonomi? Tentunya dari sisi demand and supply akan mempengaruhi ke efek dari perkembangan broadband di Indonesia ini. Ya, kalau kita lihat memang semenjak pemerintahan mengeluarkan satu regulasi untuk membuka bisnis daripada telekomunikasi ini sendiri gitu, di mana tidak lagi menjadi satu monopoli, itu menimbulkan banyaknya peluang bagi pebisnis-pebisnis baik dari luar ataupun dalam negeri untuk masuk ke dalam industri telekomunikasi itu sendiri, sehingga mau tidak mau yang namanya price competition pasti tidak terelakkan gitu. Maka memang tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya lagi, di mana GDP ya, daripada negara ini yang semakin meningkat, yang akhirnya itu kalau kita bisa bilang itu menunjukkan bahwa ekonomi daripada masyarakat juga yang semakin meningkat. Maka price competition yang terlalu ketat sehingga akhirnya menurunkan kualitas itu tidak perlu terlalu terjadi sih, karena mungkin memang buying powernya sendiri ada gitu, mereka punya buying power dan mungkin price yang sedikit lebih tinggi demi menjaga kualitas tidak menjadi satu masalah. Ya, bukan sedikit setuju, saya setuju sekali. Jadi mungkin menurut pakar ekonomi Bapak Simon ini mengenai regulasi dari pemerintahan dibatasi, pemain-pemain yang ada di dalam industri telco ini kita batasi, sehingga ya, betul kali price competition nggak usah terlalu ketat, kita meningkatkan kualitas, toh masyarakat kita juga daya belinya sudah mulai meningkat. Nah, maksud saya begini, kalau kita lihat itu ya, memang sudah kaidahnya yang namanya teknologi itu semakin lama itu semakin murah, bukan semakin mahal. Iya. Jadi kalau memang yang namanya broadband itu semakin lama semakin mahal, dia itu akan kehilangan pelanggan gitu. Maksud padahal saya, itu menjadi kebutuhan pokok. Bukan lama-lama jadi kebutuhan pokok. Karena faktanya saat ini itu di masyarakat Indonesia pengeluarannya yang paling tinggi adalah untuk pulsa. Iya, maksud saya bukan teknologi, emang saya setuju teknologi makin lama emang semakin murah, tapi kan kita bisa menjaga misalnya di harga sekian kita bisa menjaga harga tersebut tapi dengan kualitas yang meningkat, bukan harga yang diturunkan. Betul saja kalau misalnya banyak sekali kompetitor ya pasti harganya turun, tapi kalau misalnya sedikit sekali dengan dibantu regulasi dari pemerintahan, hanya beberapa yang bermain di industri telco dengan harga yang kita tidak usah menurunkan, kita tambah lagi teknologinya, maka konsumen tentu pasti akan sangat puas dengan kita. Ya bukan sangat puas, konsumen akan menjadi sedikit pilihannya karena industri ini dibatasi oleh regulasi, jadi tidak banyak kompetitor yang bermain di sana. Baik, tunggu sebentar, kita tunda dulu jawaban Pak Renat, kita saksikan cuplikan berikut ini. Halo Indonesia, Hajime Maste, Watashi wa Sapta desu. Watashi wa NTT Japan Teknologi Kaisakara atau Indonesia Go Hanashimasu. Kalau kita membandingkan dan mengukur performance telekomunikasi di Indonesia terhadap negara-negara lain di Asia, kita bisa lihat dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor availability. Di Indonesia tahun 2007, broadband connection hanya 194.000 subscribers atau 0,1% dari jumlah populasi penduduk. Dan ini kalah jauh jika dibandingkan dengan China yang sudah mencapai 51 juta subscriber. Dan India hanya 2,5 juta subscriber. Tapi dibandingkan Filipina, dengan 193.000 subscriber, Indonesia masih unggul. Dan di negara saya sendiri, di Jepang, itu sudah ada 193 juta atau 21,7%. Dan ini akan menjadi tantangan yang buat negara Indonesia guna meningkatkan jumlah broadband connection yang ada, dan ini perlu kolaborasi dan support dari government untuk membangun dan mengembangkan teknologi broadband yang ada guna meningkatkan jumlah subscribers. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor usage. Pengguna internet di Indonesia tahun 2007 ada 20 juta users atau hanya 8,5% dari jumlah penduduk, juga masih kalah jauh dibandingkan negara-negara Asia lain seperti China dengan 210 juta user dan India 60 juta user. Tapi dibandingkan Filipina dengan 14 juta user, Indonesia masih unggul. Sementara di Jepang sudah mencapai 87 juta user pengguna internet. Dan sepengetahuan saya, di Indonesia punya dua perusahaan telekomunikasi milik negara, Telkom dan Indosat, yang harus bekerja sama untuk membangun international network dan wireless broadband connection.
Kembali lagi ke topik kita yang telah kita bahas tadi. Menurut Bapak Renold, apakah tantangan-tantangan yang akan dihadapi Indosat ke depan dalam kondisi sekarang ini? Tantangan. Sebenarnya saya mau menjelaskan dulu bahwa memang betul sekali tantangan terbesar adalah dari banyaknya pemain di industri telkom. Akan tetapi dari tahun 2005, kemudian lanjut ke 2006 dan tahun lalu 2007, laporan keuangan Indosat adalah tahun 2007 mengalami kenaikan yang cukup baik. Maka bisa dibilang dari 3 tahun tersebut, di tahun 2007 dengan banyaknya pemain justru Indosat memiliki revenue yang bagus. Akan tetapi memang harus dipikirkan juga tentang mengenai misalnya saja peraturan pemerintah, regulasi pemerintah yang membiarkan tower BTS bisa di-sharing. Jadi misalnya tidak hanya satu operator yang menggunakan tower tersebut, melainkan ada operator-operator yang bisa menyewa di BTS tersebut. Itu secara nggak langsung akan memicu pemain-pemain baru akan berlomba-lomba untuk memasuki industri ini, karena investasi terbesar dari industri ini adalah di pembangunan tower. Jadi bayangkan saja jika pemerintah atau regulasi dari Indonesia ini membiarkan itu terjadi, makin banyak saja pemain-pemain yang ada di Indonesia. Selain itu, tentu saja kita tidak hanya memikirkan short term profit, kita juga memikirkan long term profit. Mungkin saja di short term profit kita dengan teknologi baru, oke, kita dapat profit. Akan tetapi lama kelamaan long term profit ini akan menimbulkan non economic profit. Kita tetap harus memikirkan itu. Kira-kira strategi apa yang akan diambil oleh Indosat untuk menjadi market leader atau tetap mempertahankan status market leader di Indonesia? Kalau berbicara strategi, kita akan tetap mengembangkan inovasi-inovasi yang memang kita telah buat. Kita tahu sebenarnya Indosat masuk ke pasar broadband ini, Telkomsel mendahului Indosat, XL juga mendahului Indosat. Indosat adalah pemain ketiga yang masuk ke pasar broadband. Akan tetapi Indosat membuat inovasi 3.5G yang mana Telkomsel dan XL belum mempunyai itu. Nah, kita akan mencari terus inovasi-inovasi seperti itu. Strategi yang selanjutnya adalah mengenai konten. Di sini saya bicara konten, jadi Indosat tidak hanya ingin menjadi fasilitas yang network yang bagus, yang cepat, akan tetapi memberikan added value lain yaitu konten. Sekarang konsumen-konsumen sudah mulai mencari konten-konten yang menarik karena mereka juga membutuhkan entertain, kan. Jadi kita akan berusaha memberikan konten-konten yang menarik untuk melengkapi kebutuhan konsumen tersebut. Mungkin itu. Tadi Anda mengatakan strategi-strategi yang akan diambil oleh Indosat. Ya. Nah, apakah dimungkinkan oleh Indosat untuk kedepannya berkolaborasi dengan kompetitor Anda? Begini Bu Cica, kita dalam berbisnis pasti ingin mencapai keuntungan, ingin mendapatkan profit. Selama kolaborasi tersebut menghasilkan profit, kita tidak menutup kemungkinan. Baik kolaborasi dalam bentuk mungkin infrastruktur atau mungkin konten dan sebagainya, kita tidak menutup kemungkinan itu semua. Tapi asal ada yang disebawahi, menghasilkan profit bagi, tentu saja bagi kedua belah pihak. Baik Bapak-bapak sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbincangan kita pada malam hari ini adalah bahwa dengan meningkatnya teknologi broadband di Indonesia, seiring dengan meningkatnya para pelanggan internet di Indonesia, untuk itu diperlukan kerjasama dan dukungan dari pemerintah yang sangat signifikan. Demikian perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Kualitas yang mumpuni. Itu Bapak Yudi, enggak apa saya. Inovatif, tadi kan dibahas.
ekspansi dan inovasi. As I listen